Berikut ini cara untuk menggunakan hotspot di HP Realme. Jadi untuk kalian pengguna Realme langsung saja berikut ini kalau baru pertama kali. Caranya kalian tarik panel ini. Nah, cari yang namanya hotspot. Jadi hotspot ini kalian ketuk satu kali untuk mengaktifkan. Nah, seperti itu. Kalau sudah aktif, kalau baru pertama kali harus disetting. Pastikan data seluler juga aktif. Tekan lama. Nah, di sini ada hotspot Wi-Fi, silakan dipilih. Kemudian, kalau ingin mengubah nama di sini, kalau tidak ingin pakai sandi, pilih tidak ada. Tapi semua orang bisa terkoneksi ke hotspot kalian. Pilih yang WPA2 personal ini. Setelah itu, ini juga bisa WPA2 atau WPA3. Kemudian setelah itu, di sini sandinya, kalau HP baru memang itu secara acak sandinya, jadi kalian bisa tentukan dengan sandi yang mudah dimasukkan, mau huruf atau angka juga bisa. Kemudian di sini ada yang namanya, kalau tidak ada koneksi dari HP lain itu tidak akan aktif yang namanya hotspot. Itu durasinya sekitar 5 menit, kalau tidak ada koneksi dia akan mati otomatis. Kemudian koneksinya bisa kita tambahkan sampai 10 HP. Kalau kalian ingin mengizinkan 2, pilih 2. Setelah itu tidak akan ada hotspot yang bisa terhubung lagi. Kemudian ini ada menyembunyikan SSID. Kalau SSID ini, yang namanya nama WiFi kita tidak akan terlihat di HP teman. Jadi harus memasukkan secara manual, masukkan nama hotspot, kemudian masukkan sandi, baru bisa terhubung. Jadi seperti itu cara settingnya. Untuk seperti ini silakan kalian lihat di HP teman yang ingin terhubung ke hotspot kalian, apakah terlihat atau tidak. Jangan lupa pada saat teman ingin connect masukkan sandi ini. Jadi seperti itu. Itu saja, semoga bermanfaat.